Sebelumnya, Chiellini, pemain asal Italia, meremehkan Lionel Messi dengan mengatakan bahwa LAFC akan meraih kemenangan dan tak perlu repot-repot menjaga sang bintang saat bermain di atas lapangan. Akan tetapi, tampaknya hal itu tidak berlaku dikarenakan Lionel Messi berhasil membuat LAFC tunduk dengan skor 3-1. Hasil kemenangan itu tentunya menjawab keraguan fans yang mendalihkan Messi dianggap tidak akan bisa melakukan apapun di atas lapangannya tersebut. Uniknya, setelah koar-koar setelah meledek Messi dengan bahasa yang mungkin dikategorikan tidak pantas diucapkan oleh seorang kapten. Setelah pertandingan usai, tingkah laku dari Chiellini sangat berbeda sekali. Setelah pertandingan usai, usai pertandingan berakhir, Chiellini langsung meminta jersey kepada Messi. Bahkan saat itu pemain LAFC yang lain berdesak-desakan. Bahkan hebohnya Chiellini ketika dirinya terus memaksa Messi untuk memberikan jersey-nya kepada dirinya. Messi pun hanya tersenyum dan berhati malaikat alih-alih dendam. Messi saat itu saling memeluk Chiellini sekaligus sang anak. Saat itu Chiellini memegang erat jersey Messi, bahkan dirinya pun cukup gemetaran ketika mengambil handphone dari tas anaknya tersebut. Mengabadikan momen bersama sang goat, jelas-jelas Chiellini membuktikan bahwa kesombongan yang dibangunnya runtuh. Karena keanggunan Messi, Messi bukan hanya bertingkah baik. Padahal pada saat itu kesempatan besar mengarungi Leo untuk menolak jabat tangan atau sekedar bertukar jersey. Inilah Messi dengan magisnya bukan hanya membuat para fans berdecak kagum, tapi Messi juga berhasil membuat lawan sesombong. Chiellini bertekuk lutut di akhir. Lihatlah kehebohan Chiellini meminta jersey dari Messi.